Ya itu yang bikin pelik maksudnya. Maksudnya yang buat aku bingung juga. Hah? Dan juga ada lagi kata betul gak nih? Misalnya lepa. Ya. Iya ya. Beda gitu. Beda kah? Saya baru tahu ini guys ya. Sebenarnya banyak sih beberapa bahasa-bahasa yang bikin aku kaget dan shock. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, bahagia dunia akhirat. Selamat datang di Cak Mujib TV guys. Gimana nih kabarnya? Sehat selalu kan? Alhamdulillah, kita harus bersyukur, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan kesehatan dan juga diberikan kenikmatan yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jangan lupa untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kali ini kita akan reaksi sebuah video, guys, yaitu 5 perbedaan bahasa Malaysia dan bahasa Indonesia selama kuliah di UKM. Ini salah satu mahasiswa Indonesia yang ada di Malaysia, jadi juga dia kuliah di UKM Malaysia, guys ya. Tanpa berlama-lama, jom kita tengok videonya, guys. Let's go. Wah, ini namanya Ikram Saputra, ya, guys. Ya. Linknya di deskripsi, guys. Wah, rono eh. Jadi di video kali ini, aku ingin memberitahu kalian bagaimana perbedaan dari bahasa Malaysia dan bahasa Indonesia ketika aku study di atau student exchange di Malaysia, okay, di UKM. Sebelumnya, terima kasih bagi kalian yang sudah nonton videoku yang paling banyak viewersnya pada saat ini, yaitu 5 perbedaan kuliah di UNSRI dan kuliah di UKM. Okay. Di mana banyak yang komen kayak, you have a wrong perception about UKM, like, are you sure about this? Video yang aku buat itu, aku sudah buat di akhirnya, aku bilang kalau yang aku rasakan perbedaannya itu according to my experience, like I said that for civil engineering. Okay. Tapi mungkin banyak orang yang komen seperti itu, tapi nggak semuanya. Banyak yang komen baik kayak, wah bertuahnya bisa boleh belajar di UKM, yeah, ngomongin okay. Harvest Moon juga. I really appreciate that. Thank you so much guys for watching my video. Pada saat aku di Malaysia, waktu aku belajar di Malaysia itu, aku ada beberapa kata-kata yang dalam bahasa Melayu atau dalam bahasa Malaysia aku tuh agak pelik atau heran ngelihat, okay, apa ngedengarnya kayak apa itu artinya, dan mereka pun ada juga yang pelik atau heran mendengar apa perkataan aku. Okay. Nah, jadi inilah beberapa kata-kata yang mungkin berbeda. Ada 5 poin yang akan ingin kubahas di sini, yaitu apa saja perbedaan-perbedaan dari bahasa Melayu atau bahasa Malaysia dan juga bahasa Indonesia. Kita masuk ke poin yang pertama, yaitu perbedaan penggunaan huruf V atau pengucapan huruf V di dalam bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Nah, kita tahu bahasa Malaysia atau Melayu itu kan mereka mengadopsi dari bahasa Inggris atau okay. UK, if I'm not mistaken. Iya, mungkin. Nah, jadi dalam bahasa Melayu itu mereka menyebut huruf V, kalau kami Indonesia ngomongnya V, okay, itu benar-benar ngucapnya itu V. Misalnya kayak gini, contoh katanya adalah vapor or vape. Mereka orang Melayu atau orang Malaysia nyebutnya tetap vape or vapor. Nah, sedangkan Indonesia itu V, mereka ngucapnya dengan huruf F. Siapa ngetok? Dia. Sehingga ketika mereka menyebut vapor, orang Indonesia itu sebutnya vapor atau vape. Mereka make it same pronunciation with F. Nah, oh, contohnya pada saat di mobil, aku waktu itu kan lagi jalan-jalan sama temanku yang ada di Malaysia. Terus pas di jalan tuh kayak ngomongin sesuatu kayak, you guys smoke or not? And kalian juga nge-vape nggak? Huh? What is vape, Ikram? Vape yang ini, yang untuk ganti smoke itu. Oh, vape lah, Ikram. And I was vape. Like, it's only about pronunciation. And I was okay, I know the difference okay, between yeah. pronunciation of V. Jadi kalau mereka nyebut huruf V, itu benar-benar disebut V-nya V. Di dalam bahasa vape. Malaysia kayak vector or vapor, vape, like yeah, that. Pokoknya very, it's very cute, like that. Tapi kalau orang Indonesia, orang bahasa very. Indonesia, mereka nyebut V itu kebanyakan menyebut V itu lebih dengan ke F. Kayak misalnya variasi atau
various. Ada orang yang menyebut bahasa Inggrisnya masih mempronunciation V itu as a F. Okay. Lanjut ke poin yang kedua, yaitu ada kata-kata di mana di bahasa Indonesia itu ada dan di bahasa Malaysia juga ada. Okay. Tetapi berbeda artinya. Contohnya yeah. Kaya. Nah, kalau di bahasa Indonesia, kaya itu adalah seperti. Misalnya, mukamu seperti ikan. Misalnya, your face is like a fish. Nah, itu we call it kaya. Sedangkan di Malaysia, kaya itu mereka mengartikannya sampan atau kapal. If I'm not mistaken, is it right, guys? Dan juga ada lagi betul kata, misalnya lepak. Ya. Iya ya. Beda gitu. Beda kah? Benar guys, apakah di sana itu kayak itu adalah sampan gitu. Saya baru tahu ini guys ya. Atau borak. Di Indonesia kan ada banyak suku-suku tuh. Nah, salah satunya ada suku Melayu juga. Nah, dalam suku Melayu ada juga kata-kata lepak dan borak. Tetapi they have a different meaning from bahasa Melayu or bahasa Malaysia in Malaysia. Like kalau lepak kan di bahasa Malaysia itu kan duduk kumpul bareng-bareng kumpul sama teman-teman, ngobrol, macam kan bercakap-cakap, berbual gitu kan. Di suku Melayu di Indonesia, lepak itu adalah kayak, wih, lepak nih awak nih lepak. Lepak tuh kayak lemah gitu ya, macam tak kuat lah, orang yang lemah lah, macam itu. Borak ini, kalau di suku Melayu di Indonesia, borak itu adalah penipu, bohong, cakapnya tak benar, bohong. Nah, tapi kalau main-main di bahasa Malaysia, borak itu adalah ngomong, kayak ngobrol gitu. Di Indonesia itu ngobrol, kayak ngomong-ngomong, ya, cakap-cakap betul. Dengan orang-orang, yuk jom berborak, macam itu. Terus selanjutnya adalah mobil. Nah, kalau di mobil or car in English, kalau orang Indonesia nyebutnya adalah mobil. Nah, sedangkan di Malaysia mereka nyebutnya kereta. Jadi pada saat itu aku mau nanya kan dengan sama temanku yang ada di Malaysia, kayak mau nanya, mobilmu yang mana? Hah? Mobil apa dia tuh? Oh, kereta. Bedanya lagi, kalau kereta api nih misalnya, kereta api kami nyebutnya kereta api. Sedangkan di Malaysia tuh, bahasa Malaysia, mereka di lebih singkat lagi jadi kereta api. Kereta api ya. Selanjutnya adalah poin ketiga, yaitu pada saat aku di Malaysia, aku ketemukan kata-kata baru di dalam Malaysia yang sebenarnya aku belum tahu artinya. Dan ini dalam bentuk expression atau ungkapan yang aku dengar. Contohnya, misalnya kaca. Kaca itu kalau di dalam bahasa Indonesia ganteng. Adalah handsome atau ganteng. Bukan handsome, handsome itu bahasa Inggris. Ganteng. Nah, ganteng atau cakep gitu untuk lelaki. Sedangkan kalau di bahasa Malaysia, mereka nyebutnya kaca. Misalnya, Ikram nih kaca lah. Oh, rupanya kaca itu adalah handsome, seperti itu. Nah, terus juga untuk kata cute dalam bahasa Inggris cute. Nah, bahasa Malaysia cute adalah comel. Comel. Nah, sedangkan untuk bahasa Indonesia, cute itu adalah imut. Iya, imut. Nah, sama juga kayak lucu. Funny, untuk kata funny itu bahasa Indonesianya adalah lucu, sedangkan untuk bahasa Malaysianya adalah kelakar. Nah, tapi ada juga orang-orang bahasa Indonesia, orang Indonesia nyebut sesuatu yang funny atau something funny, they call it also like kelakar juga. Jadi kayak, tapi lebih sering ke ungkapannya tuh lucu. Misalnya ada sesuatu yang, wah ini lucu banget nih cerita ini. Tapi kalau orang Malaysia lebih kayak, wah kelakar sangat lah ini cerita. Itu juga my major, kayak teknik sipil itu bahasa Indonesianya dari civil engineering, tapi kalau di Malaysia mereka nyebutnya kejuruteraan awam. Jadi kayak kejuruteraan itu engineering, awam tuh civilnya, mungkin karena awam kali ya jadi civil. Yaitu itu yang bikin pelik, maksudnya yang buat aku bingung juga. Wow, kejuruteraan awam jauh banget bedanya dengan teknik sipil. Terus yang keempat adalah istilah-istilah baru yang lain selain expression tadi, seperti siut, tiba, nah macam tuh. Itu ada istilah-istilah baru yang baru aku dengar selama di Malaysia, selama di UKM. Siut, nah siut itu kayak banget, misalnya imut banget, atau macam mana ya, parah banget nih orang ini. Weh, nah orang Malaysia ini ngomongnya, wah parah siut ini nih, weh imut siut, atau apa, comel siut. Is it right guys? Please correct me. Siut. Guys, okay. Tiber. Nah, tiber itu yang paling sering misalnya. Misalnya ada satu misalnya, guys, kita lagi misalnya lagi dalam mobil nih, dalam kereta, terus lagi bingung kan mau ngapain, tiba-tiba ada McD nih di samping. Terus ngomong, "Guys, pesan McD yuk." Terus ada kawannya bilang, "Tiba tuh kayak tumben," kalau dalam bahasa Indonesia kayak kok tiba-tiba. Oh,
Oh, tiba kat sana tu. Eh, tumben lah kamu kayak gitu ya kan. Oh, tiba eh, baru tahu. Tiba gitu loh, kayak tiba-tiba. Accidentally, like, tiba-tiba nak McD, tiba-tiba nak KFC macam. Terus poin yang selanjutnya yang terakhir yaitu ada tiba. Kayak perbedaan kitab. Oh, itu bukan tiba. Tapi tiba je. Gimana ya guys ya? Ya mungkin gitu ya guys ya. Tapi kayak yang biasa saya dengar, tiba je awak macam tu. Tiba je kan, tiba. Haa, mungkin gitu. Kalau kita dengar tu, saya pernah dengar dengan kawan-kawan ataupun jemaah-jemaah saya. Tiba je awak macam tu eh. Haa, tiba je awak makan ayam. Haa, macam tu eh. Ungkapan kayak gitu, very. Kayak dalam bahasa Inggrisnya very. Nah, orang Malaysia ni nyebutnya kayak gila atau kalau dalam Indonesia ya, itu parah. Gila, parah atau nah contohnya kayak gini nih, misalnya ada movie nih, kita lagi nonton movie-nya tuh bagus banget, orang Malaysia nyebutnya kayak wah best gila. Nah sedangkan kalau Indonesia tuh wah bagus parah nih film. Atau contohnya misalnya ada orang bawa mobil, bawa kereta, nabrak orang di tengah jalan. Terus orang Malaysia nyebutnya kayak gini nih, mak teruk gila orang tuh. Sedangkan orang Indonesia ngomongnya, wah parah banget tuh orang, parah. Terus kalau misalnya kita lagi makan samyang nih misalnya, orang Malaysia pasti ngomongnya pedas gila, wah pedas gila, pedas. Dan orang Indonesia ngomongnya kayak, wah pedas banget ini mie, sumpah. Gitu. Jadi kalau misalnya aku lagi makan sama teman gue di Malaysia, mereka kalau misalnya kepedesan kayak wah pedes gila ini, tak tahan, nak minum air. Nah sedangkan aku kayak wah pedes banget ini, sumpah aku parah, aku butuh minum cepet kayak gitu. Iya. Kayak misalnya mau ngomong day misalnya, kalian ngapain tuh, buat apa tuh. Nah sedangkan kalau orang Melayu atau orang Malaysia ngomongnya, woi korang buat apa tuh, korang. Nah, mereka nyebutnya korang. Kalau kita Indonesia kalian. Kalau kami misalnya, kami we in Indonesia we call it kami. Misalnya kami mau kita makan orang bakso. Sedangkan orang Melayu cakap misalnya kita orang nak makan Maggi nih. Nah, macam tu kita orang. They use kita orang. Dan juga ada kata satu lagi yaitu chili. Nah, kalau orang Indonesia nyebutnya cabe atau cabai. Misalnya ini kayaknya Maggi-nya kurang pedas nih, tambahin cabai dong. Nah, sedangkan orang Malaysia ngomongnya, ini Maggi ini kurang pedas lah, tambahkan cili. Nah, oh iya, dan terakhir, kayak ngumpul dalam suatu grup, terus kayak gossiping each other, like talking about someone, and orang-orang Malaysia biasanya nyebutnya, kalian buat apa tuh, membawang ya. Nah, membawang. Pernah nyebut kata membawang as a gossiping. Nah, iya. Sedangkan orang Indonesia nyebutnya gosip atau bicarain orang lah, biasa kayak gitu. Ya cuman kalau orang Malaysia ada istilahnya itu membawa. Oh. So, itulah tadi perbedaan antara bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia selama aku belajar atau studi di Malaysia, terutama di UKM, University Kebangsaan Malaysia. Sebenarnya banyak sih beberapa bahasa-bahasa yang bikin aku kaget dan shock, atau bukan shock sih, maksudnya kayak terasa pelik dan terasa baru mendengarnya. Walaupun bahasa Melayu di Malaysia dan bahasa Indonesia itu hampir-hampir sama, dan ada orang Indonesia ngomong terhadap orang Malaysia, pasti kita saling paham. Cuman ada beberapa kata-kata yang mungkin kita tidak bisa memahaminya secara detail. Jadi kita harus tanya, apa sih ini artinya? Oh iya, dan juga lagi yang fakta uniknya di Indonesia itu kan ada 1, 2, 3 dalam menghitung 1 sampai 10 kan sama tuh dengan bahasa Malaysia atau Melayu di Malaysia. Cuma perbedaannya hanya ada di angka 8. Nah, in Indonesia we call it 8. In Malaysia they call it 8. So it was a different. I think its differences is very beautiful for us, especially for our country. Like we are serumpun guys. Jadi semoga kalian selalu sukses dimanapun kalian berada, tetap menuntut ilmu sampai kalian lahat. Dah, to support our country and don't hate each other. Yeah. Just support each other is better than that. Yeah, saling support. That's all for me about my video. Thank you so much for watching this video. I hope you guys like it. Don't forget to hit the subscribe button down here and give your thumbs up, and also comment and share this video to your friend, your family, your everyone that you know. Bagi kalian yang mungkin kuliah di UKM atau kuliah di UNS, lihat di manapun itu di Malaysia, kalian bisa langsung aja follow Instagramku yaitu Ikramsa di sini. Let's be friends, make our connection bigger and wider than before. See you guys in another video. Bye.
Sotoy. Alright guys, dan selesai videonya. Dan ternyata itulah tadi 5 perbedaan bahasa Malaysia dan juga Indonesia. Dan banyak juga yang baru tahu. Kalau kita biasanya gitu kan kayak okay lah yang sehari-hari gitu kan. Tapi di sini kalau di Abang Ikram ini lebih ke apa ya guys ya, pengalaman dia karena di universitas. Jadi berbeda gitu kan dengan masyarakat awam seperti itu, atau kita yang vlogger ataupun bisa dikatakan orang yang tinggal bersama masyarakat gitu kan. Karena di sini komplotannya adalah mahasiswa gitu kan. Istilahnya seperti yang kita tahu, mahasiswa itu pasti berbeda ya, kan ada istilah-istilah dan lain sebagainya gitu kan. Dan ya kosakatanya juga pasti beda gitu kan. Nah, seperti itu. Dan kita dapat tambahan ilmu daripada Abang Ikram ini pasal perbedaan bahasa itu, sehingga kaya itu kalau di sini kan seperti, tapi di sana itu ternyata sampan ataupun perahu seperti itu guys ya. Kita akan coba baca di sini ya guys ya. Baca satu komentar di sini sangat bagus. Kita orang ya, kita orang kurang bahasa pasar dan tidak boleh ditulis atau disebut untuk orang resmi. Ah, macam tu lah. Jadi percakapan. Nah, macam tu, macam kita kawan dan sebagainya. Cili, cabai, lada. Ah, itulah memberi maksud yang sama. Membawang, bahasa milenial diambil dari aktiviti mengupas bawang oleh wanita-wanita ketika membuat persediaan makanan. Jadi membawang, membawang tuh ya kumpul bareng-bareng. Siot, siot. Nah, S-I-O-T, bahasa milenial asalnya ialah sial. Oh gitu, cuma diubah kepada siot ya supaya tidak memberi maksud yang negatif. Oh macam tuh ya. Gila, giler, giler, bahasa milenial. Ah. Dan kayak serupa coy, perahu kuno, kenu. Oh perahu, ya bener berarti ya guys ya. Oke, keren sih guys ya. Kita bisa dapat tambahan kosakata seperti itu antara Indonesia dan juga Malaysia, sehingga kita tidak kagok lagi dengan perbedaan bahasa itu sendiri. Oke, terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe guys ya di channel ini dan juga channelnya Abang Ikram Saputra. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.